وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد، قال مصنف رحمه الله تعالى وعلى منافع في علوم في دارين آمين. ولا يكون اسم زمان خبر عن جثة وإن يفد فأخبر. Dan tidak adalah ya, isim zaman itu menjadi khabar. Enggak boleh dia jadi khabar. An jusatin, daripada jusatin, manusia. Jusatin ini bisa ya manusia seperti Zaid, bisa juga matahari, bulan ya. Dia adalah jisim. Ini maksud jusatin adalah jisim. Wa ayyubid wa akhbira, dan jika dia memberikan faedah maka khabarkan olehmu. Artinya bisa juga kalau memberikan faedah. Ya, wa'nya wa'u wa la yakunu ya, wa'nya istinab, la'nya nafi, yakunu fi'il ya, mudhari nakis tarfu ismu tansibul khabar. Ismu isim yakun, ismu mudhaf zamanin mudhaf ilaih, khabaran khabar yakunu. An jusatin jar majrur. Wa ayyufid ya, in namanya syartiyah. Yufid fil mudhari. Yufid fil mudhari fil syarat. Makanya dijazamkan dari apa dia yufidu. Fa'alnya damirul mustatirun fi jawazan. Takdiru huwa. Kembali kepada keadaan khabar isim zaman. Fa akhbira, ya apanya jawab in. Akhbira fi'il amr. Zarqul makani yaqa'u khabaran anil jussati. Zarab zaman, jatuh ia menjadi khabar daripada jussah manusia. Jussah itu ya apa? Al jismu ala ayy ala ya. Ya. Ala ayyi wad'in kana. Jisim atas tempat yang mana saja. Seperti bisa Zaid, bisa matahari, bisa hilal, bisa wirid ya. Nah, seumpama Zaidun indaka. Bermula Zaid yaitu di sisi engkau. Zorob makan jatuh. Zorob makan jatuh setelah khobar. Jatuh menjadi khobar. Zorob makan jatuh. Zorobul makani yakau khobaran anil jussatin. Jussani Zaidun indaka. Bermula Zaid itu di sisi engkau. Wa anil makna, dan daripada makna. Ya yeah. Makna itu maksudnya isi makna. Karena ya isim yang jatuh menjadi khobar bisa dari isim makna, bisa juga isim jussah ya. Jadi apa isim yang jatuh isim khobar ya, isim yang jatuh menjadi khobar itu bisa dari isim makna, bisa dari isim jussah. Isim makna, isim jussah seperti tadi Zaidun
Zaidun, matahari, bulan, bumi, itu namanya juz, juzah. Satu zat gitu ya. Juzah. Ada isi makna, seperti makna itu nanti kital, perang, ya. Makan, minum, itu namanya makna. Isim makna. Jadi suatu isim ya, bisa menjadi khobar, itu ada dua, bisa isim makna, bisa isim juzah. Wa anil makna, daripada makna, atau isim makna, naus umpama al-kitalu indaka, bermula perang itu di sisi engkau. Wa amma zarfu zamani, dan adapun zarf zaman, fa yakau khabaran, maka adalah, maka jatuh ia menjadi khabar. Anil makna, daripada makna, mansuban au majrun, dinasabkan atau dijarkan. Mipi dengan pi, naus umpama al-kitalu yaumal jumu'ati au fi yaumil jumu'ati, perang itu pada hari Jumat atau pada hari Jumat. Wala yakau khabarna anil jusati, dan tidak jatuh ia menjadi khabar daripada jusah. Kalau musallif, kata musallif, illa idza afada, kecuali apabila memberikan faedah. Ya, kalau faedah bisa. Nau sumpama al-lailata al-hilalu. Ya. Pada malam itu hilal. Pada malam ada hilal. Pada suatu malam ada hilal. Warutabu sya'rai rabi'in, kurma ya, pada dua bulan rabi'. Kurma ada pada dua bulan rabi', rabi'ul awal, rabi'us san. Fa in lam yufid lam yaqa khabaran anil jusati, maka jika dia tidak memberikan faedah, maka tidak jatuh dia menjadi khabar daripada jusah. Nausumpama Zaidun al-yawma, jika tidak memberikan faedah, maka enggak boleh jatuh daripada khabar dari jusah. Seperti Zaidun al-yawma, enggak boleh kayak begini, bermula Zaid itu pada hari ini, enggak boleh. Wa ila hadza, dan kepada ini, zahaba qaumun, berpendapat oleh satu kaum, minum di antara mereka al-musannif, wa zahaba ghairu haulai, dan berpendapat oleh selain mereka, ilal man'i mutlakon, kepada mencegah secara mutlak, enggak boleh. Fa in ja'a syai'un min zalika yu'awwalu, maka jika datang oleh sesuatu dan bukan itu, maka mesti ditakwil. Nahu qalim, semua perkataan mereka, al-lailata al-hilalu, ya. Pada malam ada hilal. Warutabu sya'rai rabi'in, kurma pada dua bulan rabi'. At-takdir, takdirnya tulu'ul hilali al-lailata, terbit hilal itu pada malam hari. Wujudu rutabi sya'rai rabi'in, ada rutab itu pada dua bulan Rabi. Hadza madhhabul jumhuril muslimin, ini adalah madhab jumhur Basra. Wa dhahaba qaumun, berpendapat oleh satu kaum, minhum di antara mereka al-musannif ibn Usaimin, ila jawaz dzalika, kepada boleh demikian itu, min ghairi syuzun, dari tanpa syaz, lakin tapi bisyarti, dengan syarat ayyufida, syarat memberikan faedah. Jadi ulama banyak bersisi paham tentang ini. Kau lihat seperti perkataan mereka, nahu nahnu fi yaumi urut taibin, fi yaumin taibin, kami berada pada hari yang baik. Wa fi syahri kaza, dan pada bulan itu. Wa ila adha asyara bi kauli, dan kepada ini mengisyaratkan muslim dengan perkataannya, wa ayyufid fa akhbir, dan jika ia memberikan faedah, maka khobarkanlah, artinya boleh jadi khobar. Ya.
Fa'in lam yufid imtana'a, maka jika tidak memberikan faedah tercegah. Zaidun yaumal jum'ati, Zaid pada hari Jumat. Ya, ya kalau dipaksakan juga maka ada takdirnya, wujudu yaumil jum'ati. Jadi tidak boleh isim zaman menjadi khobar, isim zaman menjadi khobar daripada jussah. Wallahu a'lam.